Misteri penemuan jasad laki-laki setengah baya terkubur setengah badan di area kawasan Bukit Danau Bekeri Lampung Tengah Lampung akhirnya terungkap. Polisi meringkus 4 pelaku pembunuhan di mana otak pembunuhan adalah seorang wanita muda. Polisi meringkus 4 orang pelaku pembunuhan seorang pria paruh baya yang jasadnya ditemukan di kawasan Danau Bekeri Lampung Tengah Sabtu lalu. Otak pembunuhan ini ternyata wanita muda berinisial CH, 21 tahun, dan kekasihnya AG. Sementara dua tersangka lainnya, AD dan AT, merupakan adik kandung tersangka CH. CH alias Caca mengaku nekat membunuh korban lantaran kesal dan sakit hati karena selama 8 bulan menjalin hubungan gelap hanya dijanjikan dibelikan rumah dan mobil. Korban ternyata ingkar hingga muncul niat menghabisi nyawa korban. Setelah membunuh korban, para pelaku juga menjual mobil korban senilai 160 juta rupiah di kawasan Jakarta. Dia banyak janji-janji ke saya. Janjinya apa aja? Beli, mau ngasih saya mobil sama itu beserta usaha-usaha. Kenalnya di mana? Kenalnya di Ngurai, di Pramuka. Pramuka, sudah lama kenal sama dia? Mau kayak 8 bulan lagi. Sebelumnya jasad korban ditemukan warga yang tengah mencari kayu bakar di kawasan Danau Bekeri Sabtu lalu. Saat ditemukan, jasad korban setengah terkubur dan ditutupi dedaunan. Setelah diidentifikasi, korban bernama Tarmizi, 56 tahun, seorang pengusaha di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Dari Lampung, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.